guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau bikin cafe di Minecraft Pocket Edition. Itu desain cafe-nya simple banget. Kalian pasti bisa bikin juga. Oke, kita langsung aja mulai. Oke guys, pertama ini buat lantainya aku pakai yang jungle wood. Terus untuk dinding kita pakai brick aja. Nah, ini glassnya tuh nanti aku desainnya tuh mau banyak jendelanya gitu. Nah, terus untuk atapnya pakai yang stairs, yang tangga yang ini. Oke. Okay. Ini aku bikin panjangnya 12. Okay. Nah, ini 12, terus lebarnya 9. 2. Dindingnya tuh 12 juga. Dindingnya udah jadi. Di sini aku cuma mau pakai dindingnya sebelah sini aja. Jadi sini full kaca gitu. Nah, untuk kacanya kita pakai tingginya 7 aja, guys. Oke, ini udah jadi dindingnya. Kita lanjut ke atap. Nah, kurang lebih atapnya kayak gini, guys. Jadi emang aku maunya miring gitu. Oke, ini kita lanjut. Oke, udah jadi. Tinggal di sini untuk pintunya gitu. Bikin tinggi pintunya segini, dan pintunya tuh kita nggak pakai pintu gitu, jadi dibiarin kebuka gitu, guys. Jadi modelnya semi outdoor gitu lah ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk dekor. Mau luar dulu, baru ke dalam. Nanti balik lagi. Terus aku mau pakai kayak buat apa tanaman gitu, tapi dari pohon gitu loh, guys. Nah, ini aku pakai yang ini aja. Terus tambahin juga bunga. Di sini aku bunganya kayak ini aja, kecil-kecil. Ini pakai pot. Ya, sama buat terasnya pakai yang ini aja. Oke. Okay. Guys. Nah, ini kurang lebih 7 ya, guys, dari sini ke sininya. Ini kita tinggal isi. Ini aku mau depannya dulu. Terus pinggirnya kita pakai mirror brick. Ini kita tambahin pohonnya. Kita taruh pot.
sini 3 pot masing-masing kanan kiri. Depannya udah set, tinggal dalamnya. Oke, kita bikin dulu. Kita bikin tangannya, sebentar. Sini tuh atasnya. Nah, itu ceritanya buat laci-lacinya gitu. Ah, gitu aja seadanya, guys. Karena aku belum begitu paham bikin-bikinnya. Nah, ini ceritanya kayak buat wastafelnya gitu. Nah, gitu ya, kurang lebih. Oke, disini pakai. Ini disini. Ya, kita butuh ini. Ceritanya kayak buat kerannya gitu. Terus di sebelahnya kita pakai smoker. Nah, disini ceritanya lagi masak gitu lah ya. Kita nempelin kantor lagi sini. Nah, ini ceritanya kita kokinya gitu. Ini aja. Terus warna bajunya, kokinya warna putih, celananya hitam, shirtnya hitam. Terus dia megang kayak ini ya, kayak kokinya kita taruh sini. Jadi deh, ini lagi masak. Tinggal kasirnya, guys. Ini kasirnya manusia aja. Hitam. Jangan putih. Sepertinya putih. Ini ceritanya meja kasir ya, guys. Disini. Oke, kasirnya beres. Sekarang kita bikin ini. Item frame. Kayak buat menu itu. Nah, ini kita bikin kayak etalasenya gitu. Siap pakai armor stand dan pakai ini cerita kepala-kepala ini kayak rasa-rasanya gitu, guys. Siap pakai ini buat warna putih. Terus kita pakai helmet. Ini 5 rasa kita gitu ya. Kita bikin sini, guys. Nah, ini ketinggian gak ya? Enggak pas. Nah, tapi dia kesini arahnya. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini agak-agak ribetnya. Ini kita pakai piston, redstone. Terus kita butuh kaca buat etalase. Kita bikin tinggi dulu. Oke, di sini. Ini kita pakai lagi pistonnya. Oke, cantik banget. Nah, di sini kita pakai kaca. Tuh, masukkan. Oke, ini cerita kayak kuenya gitu. Jadi warna-warni. Eh, kok ada piston di sana sih? Oke, ini beres. Ini kita bikin dekor buat kasirnya gitu. Kita pakai ini aja, piko sama biasa aja. Telur apa? Kura-kura ya? Telur kura-kura. Oke, jadi guys, tinggal dekorasi. Oh, kursinya. Oke, kita bikin buat dine in gitu ya ceritanya. Kayak yang stairs bricknya. Terus mejanya kita pakai piston aja, guys. Piston.
aku tambahin banner juga warna abu. Kita bikin sini aja ya. Oke, kayak gitu aja. Sama apa lagi ya? Oh, oke, lighting. Butuh lentera, terus chain. Ini kita bikinnya panjang pendek aja. Sini, boy. Ya ampun, bolong dong atas. Always happen deh di sini mah. Selalu terjadi salah tekan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kita tambahin lagi. Coba kita cek. Tuh, cantik kan guys? Nah, kurang lebih kayak gini lah ya interiornya. Kita bikin simple aja. Oke, interiornya udah. Kita tinggal yang di luarnya. Oke, di sini kita bikin yang buat berduanya. Oke, kita bikin ceritanya ada pelanggannya gitu, customernya. Terus dia bawa roti. Oke, terus ceritanya di sini ada yang lagi ngantri, bajunya banyak coklat, celananya. Oh iya, ini kan kelihatan gini ya. Di sini kita pakai banner lagi yang warna abu. Ini kita buat nutupin ininya. Nah, gitu guys. Jadi lebih rapi. Oke, ini ceritanya orangnya lagi ngantri gitu. Oke, detailnya udah. Sekarang biar lebih cantik lagi, kita pakai pepohonan guys. Aku pakai ini aja, ini sama jamur. Jamur kita harus pakai ini dan bone meal. Oh ya, bambu juga, bambu. Terus ininya di sini. Oke, kita taruh jamur di sebelah sini. Kita kali dulu satu. Wah, lucu. Kita coba yang ini. Jungle. Wah. Oke. Udah lumayan lah ya. Ini kita pakai, oh ya, burung guys. Biar lebih ke alam-alaman gitu. Kita pakai perut, tapi kita kasih makan dulu biar dia nurut mau duduk. Sini lah ya. Hehehe. Pukul lagi. Hey. Ini dong. Kabur. Warna lucu banget. Kita harus apa lagi ya? Oh, Vince apa Vince ya? Ini biar aksennya tuh kayak tua. Enggak tua kayak. Makan alam sama di sini. Oke. Nah, ini simple banget dan lumayan lah ya.
lumayan cozy lah ya segini. Dan gampang sih bikinnya, pasti kalian juga bisa. Oke guys, jadi tutorial kali ini selesai. Gampang kan bikinnya dan kalian juga pasti bisa. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Makasih banget yang udah nonton. See you on next video.